Hanya salah itu yang saya berikan kesimpulan pada saat terjadi krisis perbankan. Jadi kesalahan pertama itu salah tata kelola. Jadi governance-nya salah. Jadi misalnya yang memberikan keputusan hanya satu orang, hanya pemimpinnya aja yang tidak ada check and balance, gitu loh. Itu bagian dari tata kelola yang salah. Ya. Masih banyak kita kalau bicara tata kelola, good governance itu panjang sekali. Tapi yang penting organisasi politik, organisasi pemerintah harus menerapkan tata kelola yang baik, bukan salah tata kelola. Itu salah pertama. Salah kedua, salah lihat. Salah lihat itu berarti ada manipulasi informasi. Ya, atau tidak transparan. Nah, kalau zaman dulu tidak transparan, kalau sekarang kan mungkin sudah transparan, apalagi zaman media sosial gini kan. Salah informasi lebih disebabkan karena berita-berita hoax itu yang disengaja gitu loh. Jadi jangan membuat orang salah lihat. Kalau salah lihat, salah menjadi salah respons gitu kan. Itu juga bahaya. Nah, lalu salah yang ketiga adalah salah asuh. Salah asuh itu lembaga-lembaga negara diasuh supaya tidak kuat. Ya misalnya zaman dulu ya, zaman Orde Baru, Bank Indonesia tidak dikasih independensi. Lembaga judisiari tidak diberi independensi. Ya, jadi DPR sendiri jadi stempel, nggak pernah boleh bertanya. Itu kan berarti mengkerdilkan atau mengasuh supaya tidak kuat. Ya itu salah asuh. Ya. Ada juga lagi ya salah tafsir. Ya, salah tafsir itu adalah kalau dulu memonopoli tafsir. Jadi tafsir-tafsir bahwa sudah terjadi sesuatu itu disangka. Ya, undang-undang yang boleh menafsirkan dimonopoli oleh penguasa saja. Jadi itu salah tafsir, tidak ada kepastian hukum lah istilahnya. Ya, jadi harus diberikan kepastian hukum. Kalau sampai tidak ada kepastian hukum, ya investor, semua pelaku bisnis juga tidak akan maju. Yang salah kelimanya ya salah kaprah. Salah kaprah itu intervensi. Jadi pemimpin mengintervensi anak buahnya, bank-bank diintervensi suruh memberikan kredit ke teman-temannya, ya, lalu lembaga-lembaga di pemerintah diintervensi sebuah mengambil keputusan yang untuk menguntungkan golongan-golongan tertentu. Jadi itu lima salah. Sekarang tinggal kadarnya aja. Kalau zaman menjelang kejatuhan perbankan Indonesia sebelum tahun 98, kadar pancasalahnya itu sangat besar. Ya, salah tata kelola, salah dia, salah asuh, salah kaprah, salah tafsir, itu besar sekali. Sekarang tinggal kadar itu yang mana yang masih besar yang kita hilangkan, kita perbaiki. Jadi tidak hanya di organisasi lembaga pemerintah, di lembaga politik, ya, di lembaga usaha juga, kalau terus mengadopsi Pancasila ini, ya itu resep kehancuran. Makanya pada waktu itu saya lihat perbankan Indonesia kadarnya itu Pancasilanya sudah luar biasa, sehingga saya juga sudah memprediksi bahwa perbankan akan ambruk. Generasi muda, pemimpin-pemimpin yang generasi muda sekarang ini, ya saya kira ada baiknya membaca buku yang saya tulis supaya pesan-pesan dan pengalaman dan upaya perbaikannya juga bisa dipelajari, sehingga kita sebagai bangsa bisa lompat lebih jauh lagi untuk kemajuan bangsa kita.